Hai, assalamualaikum. Bersama saya lagi, Coach Shahira. Okay, hari ini saya akan bincangkan tentang satu topik yang mana ada soalan yang bertanyakan kepada saya. Bagaimana cara nak mengatasi kelemahan diri dan juga bisnes? Okay, anda pernah dengar tak tentang SWOT analysis? Sekarang saya akan kongsikan tentang SWOT analysis. Okay, baiklah. Daripada SWOT analysis ini, dia ada 4 petak, okay, dan ada 4 pecahan. Yang pertama adalah S, iaitu strength, kekuatan. Daripada kekuatan ini, anda boleh senaraikan apakah kekuatan diri dan juga bisnes. Okay, SWOT ini boleh dibuat untuk diri anda satu dan juga untuk bisnes anda. Okay, contohlah yang pertama anda buat untuk bisnes anda. Okay. Untuk membuat SWOT analysis untuk bisnes, anda perlu kenal bisnes anda. Apa kekuatannya, iaitu di petak yang pertama, kekuatan. Di petak yang kedua adalah W, kelemahan. Okay. Daripada kelemahan, kita pergi ke petak yang ketiga, iaitu O, opportunity, peluang. Dan T adalah ancaman, threat. Okay. Daripada bisnes anda, okay, contohnya anda memiliki bisnes kedai roti. Okay, kedai roti anda, apakah kekuatan bisnes anda? Anda boleh lihat dari segi lokasinya, yang strategi ataupun mesin yang anda ada, ataupun pekerja anda mahir atau tidak. Anda cari kekuatan-kekuatan yang ada dalam bisnes anda. Okay, kuat. Dia punya kata kunci adalah kuat, di S ini. Jadi, kekuatan yang kita tulis ke semua kat sini, apa kita nak buat? Kita gunakannya. Okay, caranya adalah kita gunakan kekuatan yang kita ada tu untuk promosikan lagi bisnes kita. Okay, W pula adalah, kata kuncinya adalah lemah. Okay, bukan kita nak downkan bisnes kita, tapi kita perlu sedar di mana kelemahan bisnes kita. Okay, mungkin kita memiliki mesin separuh sahaja. Separuh manual, separuh automatik. Jadi mesin tu perlu di-upgrade, kan? Macam mana kalau kita tak sedar yang itu adalah kelemahan dan kita masih lagi menggunakan secara manual sampai lama puluh-puluh tahun? Itulah pentingnya SWOT analysis. Di mana bila anda tuliskan kelemahan anda adalah mesin adalah half, kita panggil semi-automatic. Okay, so kalau kata kunci yang kedua, poin yang kedua untuk W adalah atasinya. Bila kita dah tulis, dah kita dah kenal dah kelemahan kita, kita boleh atasinya. Itulah pentingnya SWOT analysis. Yang ketiga adalah P, O, iaitu peluang. Okay. Kata kunci yang seterusnya, apabila kita tulis peluang kat sini, kita kena gunakannya ataupun kembangkannya. Okay, macam mana kita nak gunakan dan kembangkan? Contoh peluang yang ada di kedai roti kita adalah untuk supply kepada sekolah-sekolah. Okay, di kawasan kedai roti kita tu dalam 10 km ada 3 buah sekolah contohnya. 3 buah sekolah, maknanya kita tulis kat situ 3 buah sekolah dalam radius berhampiran, itu adalah peluang. So macam mana kita nak kembangkan dan kita nak gunakan peluang itu? Kalau kita tak senaraikan peluang-peluang kita ada, mungkin kita tak akan gunakan ataupun kembangkannya. Boleh-boleh? Okay. Dan yang keempat lah T, iaitu threat ataupun kata kuncinya ancaman. Okay, ancaman ni boleh datang daripada dalaman ataupun luaran. Dalaman, ancaman, dalaman boleh kita katakan kawalan dalaman yang kurang, iaitu kita belum ada sistem account. Okay, ancaman luaran boleh kita katakan kita belum bayar cukai. So ancaman daripada jawab sendiri, ya. Okay, so macam mana kita nak tulis kata kunci kat situ adalah serap ataupun ubah suai. So benda yang kita nak ubah, kita kena serap. Contohnya, kita perlu membayar cukai daripada itu, dah memang undang-undangnya setiap bisnes perlu bayar cukai. So kalau ancaman kat situ you tulis sebagai lembaga, okay, so anda perlu serap ia. Bermaksud anda perlu bersedia untuk ancaman itu. Tapi kalau ancaman itu anda boleh ubah suai, contohnya ancaman dari segi kawalan dalaman anda yang ada sistem perakaunan, anda boleh ubah suai kepada anda membeli sistem perakaunan ataupun langgar sistem perakaunan online. Dapat tak? Kalau anda tak tulis SWOT analysis untuk bisnes anda, bagaimana anda nak tahu kekuatan anda, kelemahan anda, peluang dan ancaman yang anda boleh wujud dalam bisnes anda? Okay? Jadi saya harap anda semua telah
membuat SWOT analysis ataupun akan membuat SWOT analysis untuk bisnes masing-masing supaya tahun 2018 ni akan jadi pula tahun yang lebih baik untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.